Oke guys, selamat datang di channel Amang Dadut. Tadi gue lagi di jalan dan gue nemuin Amang Gulali ini sangat langka di sini. Dan gue mau beli, gimana cara pembuatannya ini unik sekali guys. Tadi gue lagi di jalan, ini bertempatannya jalan Babakan Tengah di daerah Karawang guys. Kita langsung saja beli. Mang, beli 10.000 ya, dibikin satu aja mang. Disatuin ya. Makasih bang. Uangnya udah kan? Ini bahannya apa, Mang? Gula doang. Oh, gula doang. Iya. Ini amangnya dari mana, Mang? Dari Garut. Dari Garut? Iya. Oh, asli Garut. Oke, guys, amangnya asli Garut. Ini cara pembuatannya seperti ini. Jadi, gula langsung diputar-putar gitu, Pak? Iya. Ikutin terus, guys. Udah berapa lama, Pak, jualan ini, Pak? 5 tahun jualan ini. Sebelumnya jualan apa sebelum ini? Ya. Jualan bakso. Oh, sebelumnya si Amang jualan bakso dan pindah ke jualan gulali ini, Pak. Oke, di sini gua pesannya 10.000 dibikin satu, guys. Ini si bapaknya dari Garut. Di Karawang udah berapa lama, Pak? 5 tahun. 5 tahun. Di Karawang udah 5 tahun si bapak jualan apa namanya gulali ini, namanya apa ini gulali? Gula. Oh, kembang gula guys, ini namanya kembang gula. Berarti 5 tahun di Kerawang pak jualan ini. Kalau jualan bakso berarti di Garut. Bandung. Oh, di Bandung jualan bakso, di Bandung. Oke, ini si bapaknya udah 5 tahun jualan gulali di sini guys. Oke. Dan ini gulalinya sudah selesai. Ini 10.000 pak? Iya, iya. Oke, makasih pak ya. Sama-sama. Oke guys, jadi ini apa namanya? Ini gulalinya kembang apa namanya? Kembang gula dari si Amangnya. Ini dia udah lima tahun tinggal di Karawang. Oke guys, jadi ini harganya 2.000-an sebenarnya. Si Amang ini dari Garut. Tadi gua udah beli, enak sih rasanya ya, gula. Dan si Amang ini ngider juga, jadi nggak tentu tempatnya gitu. Dan ini banyak banget yang beli karena emang jarang banget yang jualan gulali kayak gini guys. Nah, ngider dengan seperti ini jarang banget. Oke. Okay. Maaf, itu beli berapa dek? 2.000. Rasanya gimana? Enak. Enak ya? Itu namanya apa namanya? Gulali. Gulali, oke. Jadi rasanya emang enak guys. Ini banyak peminatnya buat anak kecil. Ini banyak banget, laris banget ini si Amang ini jualan kembang gulalinya di jalan raya. Dia ngider jualannya muter-muter keliling-keliling kayak gitu guys. Si Amangnya tadi bilang 5 tahun dia jualan gulali, kembang gula ini di Karawang. Ini banyak banget peminatnya anak-anak kecil seperti ini guys. Emang rasanya sih enak. Rasanya emang enak ya, Neng? Iya, enak. Nengnya dari mana? Asli sini. Oh, si Nengnya asli sini, guys. Oke, mungkin segitu saja dari channel Amang Dadut. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Dadah.